Oke guys, video kemarin kehapus dari iPhone-nya cuma 128 GB sih. Jadi seperti itu, kemarin udah buat video ya awal kehapus aja. Ini hari kedua, serialnya sudah lumayan, nggak gitu sakit seperti hari pertama. Ini hari kedua ya, udah 3 kali kumuran. Kemarin hari pertama itu 2 kali kumuran, betadine datang kumur, terus mau tidur kumur. Oke. Terus ini mau ngopi dulu, kumur dulu tadi gua, jadi tunggu setengah jaman, aduh keburu dingin nanti kopinya. Seperti itu, kita lihat beberapa hari ke depan. Oke guys, perkembangan sariawan, ternyata untuk sariawan sembuh pakai betadine obat kumur itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Ini udah gak sakit sariawannya, tapi masih membekas sih. Nah itu masih ada, tapi udah gak sakit. Dan untuk kumur pakai obat betadine obat kumur ini selama 3 hari ya, aku ya 3 hari terus menerus tanpa putus. Jadi hari pertama beli itu 2 kali, terus hari kedua 1 kali, terus hari kedua 2 kali juga, terus hari ketiga itu cuma 1 kali. Betadinnya masih ada dan sembuh. Jadi begitu untuk sariawan, langsung gunakan betadine obat kumur biar tidak makin parah sariawan kalian ya, jadi ya, cepat sembuhnya dan kalian juga enak untuk makan. Soalnya hari pertama ke hari kedua itu untuk makan sakit banget, gak enak. Jadi ya terus hari ketiga dan keempat itu sudah agak mendingan, dan hari kelima udah nggak terasa sakit apa-apa, tapi masih membekas. Jadi nanti untuk penutupan ini mungkin sekitar seminggu lebih atau 10 hari, mungkin seperti itu ya. Video perkembangan sariawan, langsung gunakan betadine obat kumur saja. Oke, thank you very much and see you in the next video guys. Thank you.